dangerous groups that we're dealing with now. Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Pesawat tempur F-16 milik Amerika Serikat menjegat dua pembom Rusia di wilayah udara internasional dekat negara bagian Alaska. Demikian pernyataan yang dikeluarkan Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara. Zona Identifikasi Pertahanan Udara atau ADIS adalah perimeter di mana lalu lintas udara dipantau di luar batas wilayah udara nasional untuk memberikan waktu reaksi tambahan jika terjadi tindakan permusuhan. Sementara ketegangan tinggi antara Amerika Serikat dan Rusia atas invasi Moskow ke Ukraina masih berlangsung. NORAD mengatakan para pembom tidak dilihat sebagai ancaman. Rusia biasanya mengadakan latihan nuklir tahunan sekitar tahun ini, meskipun tidak jelas apakah kehadiran para pembom itu terkait dengan latihan tersebut. Intersepsi pesawat Rusia di daerah itu yang dekat dengan perbatasan timur jauh negara itu relatif sering terjadi.